Ya, ya, ajarin lah. Satu. Ambil nyaro. Potong dua. Makan. Wow. Orang jatuh, enggak. Orang jatuh kalau orang tambang panjang 12 meter dibagi dua, tengahnya dikalungkan di bagian belakang, silang di bawah kaki depan, kaki belakang, belakang disilang lagi, masuk ke kaki belakang tanpa disilang. Terus saja. Biasanya kalau sapi begini agak mudah biasanya, kecuali sapi kupang ya lebih galak. Tapi semudah mudahnya tetap binatang, tetap nggak. Seahli apapun orang tetap ada kejadian tak terprediksi kadang-kadang. Punya pikiran dia. Ya. Apa dia ngamuk? Apa tetap ada kemungkinan begitu tetap. Jadi nanti setelah dia posisinya pas itu tali di belakang ditariknya itu boleh 2 orang boleh 4 orang tapi yang pasti tariknya nggak langsung kencang sebenarnya. Pelan-pelan makin kencang makin. Belakang. Jadi dibikin agak misah gini. Agak ya. Di jarak gitu ya. Udah nih siap dieksekusi. Sudah siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mainnya sih ada yang pegang pala ini. Nih kita lihat ya caranya ya. Ini dari awal hampir semua. Tegar kalangan. Ah, tegar kayak gini ya.